بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم جميعا، segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh yang telah memberi taufik kepada kita, menolong kita semua untuk dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka at-tafaqquh fid-din, mendalami agama syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka talabul ilm, dalam rangka menuntut ilm. Kita menjelang masuknya bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat dan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, beramal di atas ilm, menghidupkan bulan Ramadan dengan puasa di siang harinya dan ibadah-ibadah yang lainnya, zikir, baca Al-Quran, qiraatul Quran, salat, dilengkapi dengan salat tarawih di malam harinya. Dan ada satu malam yang dijanjikan, yang merupakan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang hanya didapatkan di bulan Ramadan. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya menyiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, agar kita memasuki bulan ini dalam keadaan telah siap dengan ilmu untuk beramal di bulan Ramadan, dengan ilmu yang telah kita miliki. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yaqul
العلم قبل القول والعمل. Dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, menyebutkan satu bab, al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu dibutuhkan sebelum berbicara dan beramal. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Ilmuilah olehmu wahai Muhammad, wahai Nabi. Perintah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah bagi seluruh umatnya agar berilmu, mengilmui. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Berilmu dulu. Kemudian istighfarlah. Minta ampunan. Atas dosamu, dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Kita berilmu, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang namanya amal, mungkin ada kekurangan-kekurangan, maka kita istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini insyaallah kita berharap akan meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala seputar puasa, apa-apa yang terkait dengan bulan Ramadan yang akan kita dapatkan insyaallah taala pada kajian yang akan kita laksanakan pada daurah ini. Dan untuk membantu kita semua agar mudah mempelajari dan mengikuti, maka kita dalam hal ini akan membaca apa yang telah kami tulis sebagai syarah penjelasan terhadap kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau adalah guru Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaitu kita akan mempelajari kitab Siyam, kitab puasa, dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din. Namun tentunya mengingat waktu kita terbatas, karena ini sifatnya daurah, maka kita tidak akan membaca seluruh apa yang tertulis dalam buku ini. Sebagian perkara akan diisyaratkan dan kesempurnaannya bisa disimak langsung dengan membaca buku. Kita mulai dari bab yang pertama, pendahuluan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, kitabus siyam,
الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات كتاب الصيام كتاب puasa. Dalil diwajibkannya ibadah puasa adalah firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ayat ke-183 dalam surat Al-Baqarah. Ini matan yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yang akan kita pelajari pada kitab ini. Pertama, definisi puasa. Mengenal pengertian makna puasa. As-siyam, as-sawm, ya, dalam bahasa Arab. As-siyam, as-sawm. Secara makna bahasa, maknanya adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Adapun maknanya secara istilah syariat, sebagai istilah dalam syariat, definisi yang terbaik yang kami sebutkan di sini adalah yang dibawakan oleh Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah dalam kitab Al-Syarh Al-Mumti, yang maknanya puasa adalah peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. At-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bil-insak anil mufattirat. Anil akl, asyurb. Wasairil mufattirat. Min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Inilah yang dimaksud dengan puasa menurut syariat. Hukum dan kedudukan puasa Ramadan dalam Islam. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain. Artinya wajib bagi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memenuhi persyaratan wajibnya puasa Ramadan. Akan kita pelajari nanti apa saja syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Jika syarat-syarat itu terpenuhi pada seseorang, dia terkena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dalil bahwa hukumnya fardu ain adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' kesepakatan ulama. Dalil dari Al-Quran adalah ayat yang telah kita dengar disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalil dari as-sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ada beberapa hadis yang menetapkan wajibnya puasa Ramadan. Di antaranya hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu
mengenai kedatangan seorang Badui Arab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang urusan-urusan agama. Dan di antara yang disebutkan pada hadis itu, faqala, kata Badui Arab tersebut, akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam. Lalu orang Badui itu berkata, beritahu aku tentang apa yang Allah wajibkan atasku di antara ibadah puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahr Ramadan illa an tattawwa'a syai'a. Puasa di bulan Ramadan kecuali engkau ingin melakukan sesuatu sebagai puasa sunnah. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bunya al-Islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati. Mendirikan salat. Wa ita'iz zakati. Membayar zakat. Wal hajj. Menunaikan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan. Dan berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Hadis ini muttafaq alaih. Alim ulama telah sepakat, terjadi ijma', kesepakatan di antara mereka mengenai wajibnya puasa Ramadan sebagaimana telah dinukil oleh banyak ulama. Ijma' tersebut, ini ijma' yang bersifat qat'i. Qat'i artinya meyakinkan. Ijma', kesepakatan ulama tersebut sifatnya qat'i, artinya meyakinkan. Karena wajibnya puasa Ramadan merupakan perkara yang telah jamak diketahui dalam agama Islam. Ya. Kedudukan puasa Ramadan dalam Islam telah dikenal sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Sebagaimana telah disebutkan tadi pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salah satu dari lima rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Juga pada hadis Jibril alaihissalam, yakni hadis yang meriwayatkan tentang kedatangan Jibril alaihissalam dengan sosok seorang lelaki yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Dan pada keterangan jawaban Nabi SAW tentang Islam disebutkan puasa Ramadan. Jadi kedudukannya, kedudukan puasa Ramadan dalam Islam sangat tinggi. Salah satu dari lima rukun Islam. Untuk itu kami sebutkan masalah mengenai hukum orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Hukum orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Bahwa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, sedangkan ia seorang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, hukumnya kafir. Jika ditemukan ada seorang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, sedangkan ia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ia kafir. Ya, karena orang tersebut telah lama berislam. Dan dia telah hidup dalam komunitas muslim. Artinya ia pasti mengetahui hukum wajibnya berpuasa Ramadan. Jika ia mengingkari, tidak ada udur. Ya, tidak ada alasan bagi yang untuk dikafirkan. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena sikap menyepelekan, bukan karena mengingkari wajibnya. Ya, dia meninggalkan puasa Ramadan karena sikap menyepelekan,
bukan karena mengingkari wajibnya. Artinya dia berkeyakinan puasa Ramadan wajib. Namun dia bermalas-malasan, menyepelekan, tidak berpuasa. Dengan keyakinan bahwa sebenarnya wajib atas dirinya berpuasa. Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan. Ya, tetapi menghukuminya fasik. Ya. Yang benar dalam hal ini, orang tersebut tidak kafir. Yang benar tidak kafir. Dia hanya fasik. Ya, ini fatwa Al-Utsaimin rahimahullah. Kami nukil juga ini fatwa guru besar kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i. Dan juga fatwa Al-Lajna, fatwa Al-Lajna Ad-Daimah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta. Lembaga tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa kerajaan Arab Saudi. Yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz. Al-Imam Ibn Baz. Yang juga Al-Imam Ibn Baz ini adalah gurunya Al-Syeikh Al-Uthaymin dan gurunya Syekh Muqbil. Rahimahumullahu jami'an. Ya, kita telah mengetahui hal ini. Kemudian kami menyebutkan di sini tentang pensyariatan puasa Ramadan itu mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Jadi kalau kita hitung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ya, berarti mulai dari tahun kedua Hijriah sampai ya terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani puasa Ramadan tahun 10 Hijriah. Berarti beliau berkesempatan alaihi salatu wasallam berkesempatan menjalankan berapa kali puasa Ramadan? 9 kali puasa Ramadan. Ya, tahun ke-11 Hijriah sudah tidak mendapatkannya karena meninggal pada bulan Rabiul Awal. Kami lengkapi pembahasan ini dengan memaparkan fase-fase pensyariatan puasa Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bijak di dalam menetapkan syariat. Pensyariatan puasa Ramadan sampai pada syariat yang kita kenal sekarang ini itu melalui beberapa fase. Fase yang pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 184. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa di antara kalian, ya, maka dari itu barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam safar, safar, ya, ini perjalanan keluar daerah, lalu ia berbuka, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Hendaklah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa. Perhatikan. Bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa. Terdapat pilihan ketika itu. Pada fase pertama ini. Masih ada pilihan. Untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah.
Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, hal itu, yakni pembayaran fidyah, merupakan kebaikan baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya, dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dari ayat ini, ya, dipetik dua hukum. Yang pertama, terdapat rukhsah, keringanan bagi orang sakit dan yang berada dalam safar, ini perjalanan keluar daerah tempat tinggal, untuk berpuasa, untuk berbuka, yakni tidak berpuasa. Ada keringanan untuk berbuka, ya, tidak berpuasa, serta wajib menggantinya yang diistilahkan dengan qadha pada hari-hari di luar Ramadan. Ya. Hukum yang kedua, terdapat pilihan bagi orang yang mampu menjalankan puasa, dia tidak dalam kondisi sakit, tidak pula safar. Dia sehat dan mukim di tempat tinggalnya. Ya, terdapat pilihan baginya antara berpuasa atau tidak. Ya. Jika dia memilih berpuasa, itu lebih baik baginya. Jika dia memilih untuk berbuka, boleh dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu dengan bayar fidyah. Ya. Ada pilihan. Ini fase pertama. Nah, ini diterangkan dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Lamma nazalat wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, ketika turun ayat bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa terdapat pilihan untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin, kana man arada ayuftira wa yaftadiya hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasakhatha. Siapapun bisa memilih untuk berbuka, tidak berpuasa, dan menggantinya dengan membayar fidyah hingga turun ayat setelahnya tentang wajibnya memilih berpuasa, yang menghapus hukum yang ada pada ayat ini. Ayat setelahnya yang menghapusnya adalah ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, sebagaimana pada riwayat Muslim lainnya yang telah kami cantumkan di sini. Ya, yaitu ayat berikutnya. Ayat 185 dalam surat Al-Baqarah pada fase yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Beberapa hari puasa yang ditentukan itu ialah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan, di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ditegaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala menghapus pilihan tadi pada ayat sebelumnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, oleh karena itu barang siapa di antara kalian menjumpai bulan itu tidak dalam keadaan sakit atau safar, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Falyasumhu, hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Diwajibkan. Tidak ada lagi pilihan seperti pada fase sebelumnya pada ayat tadi. Ayat ini menghapus hukum pada ayat sebelumnya yang telah kita dengar. Iya. Adapun hukum yang lainnya pada ayat sebelumnya bahwa yang punya udzur sakit atau safar, ya, ada rukhsah keringanan untuk
tidak berpuasa dan diganti dengan qadha di luar bulan Ramadan, hukum itu tetap berlaku. Ditegaskan kembali di sini pada kelanjutan ayat, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, hendaklah ia berpuasa pada hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Ya. Jadi pada fase kedua disyariatkannya puasa Ramadan ini telah kita dengar pilihan bagi orang yang sehat dan bermukim antara berpuasa dan ini lebih baik, atau memilih bayar fidyah sebagai pengganti puasa, hukum itu telah dihapus. Adapun hukum bagi yang punya udzur karena sakit atau safar, ada rukhsah keringanan baginya ya, untuk tidak berpuasa dan mengqadanya di luar bulan Ramadan, hukum itu tetap. Namun pada fase ini ya, ada satu hukum yang berlaku ketika itu, kemudian hukum itu juga dihapus pada fase yang ketiga. Yaitu hukum yang pertama yang kami sebutkan di sini, ya, bagian A, diwajibkan, ya, halaman 8 ya, bagian A, diwajibkan berpuasa Ramadan bagi orang yang sehat dan bermukim tanpa ada pilihan lagi seperti semula, karena hal itu telah dihapuskan. Ya, telah kita dengar tadi. Akan tetapi, dengan ketentuan ketika itu, dengan ketentuan jika seseorang tertidur saat datangnya waktu buka puasa, sebelum sempat berbuka puasa, maka tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan menggaul istrinya di malam hari itu, atau esok harinya, hingga tiba waktu berbuka berikutnya. Jadi kalau terlanjur tertidur, belum sempat berbuka, dia harus meneruskan sampai maghrib esoknya. Ya, ini berat. Namun karena satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, menginginkan ketakwaan dari hamba-hambanya. Hukum ini diterangkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Teks hadisnya kami sebutkan lengkap di sini. Ya. Yang intinya menceritakan hukum tersebut, bahwa para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang dari mereka berpuasa ya, kemudian datang waktu berbuka, lantas ia tertidur sebelum berbuka, terkena hukum tidak boleh makan malam harinya itu dan esok harinya hingga tiba waktu berbuka berikutnya, maghrib berikutnya. Kemudian di sini diceritakan suatu peristiwa yang menimpa salah satu sahabat, yaitu Qais ibnu Sirmah al Ansari. Qais bin Sirmah al Ansari radhiyallahu anhu, yang berpuasa ketika itu, tiba waktu maghrib, tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya di rumahnya. Ya, dia seharinya penat bekerja, sudah kelelahan bekerja di siang harinya, tiba waktu berbuka datang menemui istrinya, minta dihidangkan makanan untuk berbuka, ternyata tidak ada. Ya, karena kemiskinan ya yang mendominasi pola hidup kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu itu. Ya, kata istrinya, tidak ada. Tetapi, ya, tunggu saya akan nyarikan. Iya. Istrinya berangkat mencarikan makanan. Dia menunggu karena sudah kelelahan ini. Kerja di siang harinya, ternyata kalah dengan kantuknya. Tertidur, belum sempat buka puasa kan tadi? Hah? Belum sempat buka puasa karena baru dicarikan.
Ya, tertidur. Qadarullah. Ya, datang istrinya melihat suaminya telah tertidur, kata dia, khaibatan lak. Ya, merugi engkau. Akhirnya dia terkena hukum tersebut. Ya, malam itu sampai esok harinya terus berlanjut puasanya menahan. Ternyata di siang harinya apa yang terjadi? Pingsan. Ya. Di siang harinya pingsan. Ya, karena laparnya. Hal itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhihi al-ayah. Kemudian diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat setelahnya. Ya, ayat setelahnya yaitu ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian melakukan rafath, ya, bersenang-senang dengan istri kalian di malam harinya. Ya. Ayat ini menghapus hukum tadi yang kita dengar. Para sahabat bergembira dengan itu. Ya. Dan turun pula menyusul ayat berikutnya, yakni kelanjutan ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian hingga tampak jelas bagi kalian, ya, benang putih, maksudnya warna putih, yaitu terangnya, ya, sinar fajar. Minal khaytil aswad, dari benang hitam, maksudnya warna hitam, yakni sisa gelapnya malam, yaitu sampai jelas terbitnya fajar. Ya, ayat ini menghapus hukum tadi. Walhamdulillah. Maka pada fase yang ketiga, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus shiyama ila al-lail." ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ayat 187. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Yani mutlak dihalalkan. Ya. Berarti hukum tadi sudah tidak berlaku. Ya. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Maksudnya mengkhianati di sini tidak dapat menahan nafsu terhadap istri kalian. Ya, mengkhianati diri di sini karena diri ini adalah amanah. Ya. Bagi seseorang untuk bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya agar tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika membawa diri ini untuk bermaksiat kepada Allah, melanggar syariat Allah, berarti mengkhianati. Ya. Amanah tersebut, mengkhianati diri. Itu maksudnya. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Jadi hukum tadi itu berat. Hukum tadi itu berat. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi keringanan, dihapus hukum itu dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memberi maaf. Ya. Sekarang nah, hukum yang baru ini sekarang campurilah mereka. Carilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya, anak. Ya, dinatkan untuk dapat anak. Tayyib. Dan makan minumlah hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Mutlak halal makan dan minum di malam harinya. Iya, meskipun sempat tertidur sebelum berbuka. Ya, ketika bangun halal makan dan minum. Ya, dan bercampur dengan istri. Ya.
Ini hukum yang terakhir. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Akan tetapi janganlah kalian campuri mereka selain kalian beriktikaf dalam masjid-masjid. Ya, tentang iktikaf akan kita bahas insyaallah bagian akhir buku ini. Di bagian akhir buku ini. Biiznillahi ta'ala. Ya, itulah larangan Allah. Janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ya, fase inilah yang menjadi hukum puasa yang tetap hingga hari kiamat dan menghapus hukum puasa sebelumnya. Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan dari rentang waktu terbit fajar, yaitu waktu subuh, hingga terbenam matahari. Serta diperbolehkan bagi mereka di malam harinya hingga terbit fajar untuk makan, minum, dan menggauli istri-istri mereka. Ya, dan ada udzur bagi yang sakit, bagi yang safar untuk tidak berpuasa, ya, dan diganti dengan qadha di luar bulan Ramadan. Penjelasan detailnya akan kita pelajari nanti pada ya bab berikutnya biidznillah ta'ala. Selesai pembahasan bab yang pertama. Kita masuk ke bab yang kedua, halaman 11. Syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa yajibu siyamu Ramadan 'ala kulli muslimin balighin 'aqilin qadirin 'ala shaum." Berpuasa Ramadan wajib atas setiap muslim yang telah baligh, berakal dan mampu untuk berpuasa. Jadi intinya As-Sa'di rahimahullah di sini menyebutkan, ya, dengan matan ini menyebutkan syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Ya. Penjelasan detailnya, syarat yang pertama, ya, mulai dari halaman 12 keterangannya. Syarat pertama, muslim. Jadi syarat utama diwajibkannya berpuasa Ramadan atas seorang adalah berstatus muslim. Seorang yang kafir tidak diwajibkan berpuasa dan tidak sah melakukannya. Ya. Jika ia masuk Islam, ia tidak diperintahkan untuk melakukan qada puasa yang ditinggalkan selama dia kafir. Nah. Namun perlu kita ketahui di sini bahwa orang-orang kafir itu yang meninggal di atas kekufuran, mereka akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka karena kekufuran mereka dan semakin dilipat gandakan azab atas mereka dikarenakan mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Akan semakin dilipat gandakan azab mereka, siksa mereka dikarenakan tidak sholat, tidak berpuasa dan seterusnya. Jadi mereka diazab bukan hanya dikarenakan kekufuran mereka. Ya, diazab karena kekufuran mereka itu sebab utamanya. Namun karena mereka tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya yang diwajibkan dalam syariat ini, azab atas mereka semakin dahsyat, semakin dilipat gandakan karena meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Namun mereka jika dalam keadaan kafir, sholat, berpuasa tidak akan sah, harus masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Jika mereka masuk Islam, ya, terkena kewajiban tersebut dan sah. Ya. Adapun selama kekufuran mereka yang lewat, mereka meninggalkan sholat, puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu dimaafkan dengan masuk Islamnya. Dan tidak ada tuntutan kepada mereka untuk mengqadha, untuk mengganti apa yang telah lewat. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat kedua, baligh. Ya. Syarat kedua diwajibkannya berpuasa Ramadan atas seorang adalah berusia baligh. Tidak ada ketentuan pembebanan syariat terhadap anak kecil yang belum baligh. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin
عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. Hadits ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah wa rahimal jami'. Hadits ini sahih. Rufi'al qalamu an thalathatin, pena, pencatat amalan diangkat dari tiga golongan. Anin na'imi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Wa'anis saghiri hatta yakbura, dari anak kecil hingga dia dewasa balik. Ini yang menjadi dalil permasalahan kita. Anak kecil hingga dia dewasa balik. Wa'anil majnuni hatta ya'qila au yufiqa, dari orang gila hingga ia berakal, sadar. Ya, sadar kembali. Tayyib. Apa yang kita dengar berdasarkan hadis Aisyah ini bahwa anak kecil yang belum balik tidak terkena kewajiban berpuasa Ramadan, ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Ini yang benar. Ya, ada sebagian pendapat ya yang mengatakan bahwa anak yang telah genap usia 7 tahun serta memahami maksud pembicaraan dan mampu menjawab, ya, yang dikenal dengan istilah mumayyiz, anak yang mumayyiz terkena kewajiban berpuasa Ramadan. Ada pendapat seperti itu, namun pendapat ini lemah. Yang benar, ya, anak yang mumayyiz tidak terkena kewajiban puasa Ramadan sampai dia balik dewasa, ya. Kalau begitu, kita penting mengetahui, ya, usia balig pada seorang anak, bagaimana mengetahuinya, ya. Nah, di sini disebutkan usia balig pada seorang anak bisa diketahui dengan melihat salah satu dari tanda-tanda berikut. Yang pertama, berusia genap 15 tahun menurut hitungan tahun Hijriyah. Perhatikan, hukum ini mengingatkan kita pentingnya mengetahui hitungan tahun Hijriyah. Ya, jangan sampai hanya mengikuti kalender Masehi. Ya, anaknya lahir, ya, aktenya kalender Masehi kan. Nah, kemudian lupa mencatat, ya, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya berdasarkan kalender Hijriyah. Nah, hukum-hukum syariat kita yang terkait dengan hitungan waktu itu patokannya adalah tahun Hijriyah. Ya, ini yang ada dalam syariat Islam. Nah, hitungan Masehi lebih panjang atau lebih pendek daripada Hijriah? Hah? Lebih panjang atau lebih pendek? Masehi lebih panjang. Nah, berarti boleh jadi anak itu sudah berusia 15 tahun menurut hitungan Hijriah, tetapi menurut hitungan Masehi belum, kan begitu? Hah? Nah, jangan sampai lewat karena tahunnya cuma hitungan Masehinya, ya, jadi lewat. Padahal dia sudah genap 15 tahun sebelumnya. Nah, ini sekadar peringatan agar kita perhatikan. Tanda yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ya, meskipun usianya belum genap 15 tahun. Jadi meskipun usianya, usia anak itu belum genap 15 tahun, namun telah tumbuh rambut kemaluannya. Ya. Yang ciri-cirinya kasar. Ya, berarti dia sudah balig. Ya, dua tanda ini menurut pendapat yang rajih, pada dua tanda tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Namun ada hadis-hadis yang menunjukkannya, sehingga ini yang benar. Ya, keterangannya, penjelasannya, ya, tidak memungkinkan pada majelis ini. Yang ketiga, keluar
air mani karena syahwat, meskipun usianya belum 15 tahun. Baik keluar karena mimpi basah, maupun dalam keadaan terjaga. Jika itu keluar, berarti dia telah baligh. Meskipun usianya belum 15 tahun. Adapun ini, tanda ini ijma'. Tanda ini ijma' disepakati oleh ulama. Ya. Ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, mengalami haid. Meskipun belum berusia 15 tahun. Dan tanda ini khusus pada anak perempuan. Jadi, jika anak perempuan itu telah haid, meskipun usianya belum 15 tahun, berarti dia sudah baligh. Ya, kesimpulannya, pada anak laki-laki berapa tanda? Hah? Berapa tanda, ikhwan? 3 tanda. Apakah 3 tanda itu semuanya harus berkumpul? Jawabannya, tidak. Salah satu dari 3 tanda itu muncul, berarti sudah baligh. Pada anak perempuan, berapa tanda? Ada tambahan 1, yaitu keluarnya darah haid. Nah, syarat yang 3, berakal. Syarat 3 diwajibkannya berpuasa Ramadan atas seorang adalah berakal. Ya, tidak ada ketentuan pembebanan syariat terhadap orang yang tidak berakal. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lewat tadi. Ya, kita dengar bersama. Ya, salah satu dari 3 jenis orang, dari 3 golongan orang yang diangkat pena pencatat amal, ya, pembebanan syariat darinya adalah yang terganggu akalnya, ya, gila, hingga ia kembali berakal, waras, ya, kembali sadar, ya. Jadi setiap yang hilang akalnya dengan sifat apapun, apakah ia gila, lebih ringan dari gila, karena terkadang masih bisa tersadar, ataupun pikun, tidak terkena beban syariat, ya, orang tua yang sudah pikun, tergolong orang yang tidak berakal, tidak terkena beban syariat. Ya. Disebutkan di sini bahwa menurut pendapat yang benar, apabila orang gila itu kembali waras, maka tidak diwajibkan atasnya untuk melakukan qadha atas kewajiban-kewajiban ibadah yang telah ditinggalkannya selama hilang akalnya. Nah, 2 syarat yang telah kita dengar, yaitu syarat baligh dan berakal, ini merupakan persyaratan bagi mukallaf, bagi seorang mukallaf. Ya. Orang yang terkena beban syariat. Istilah mukallaf maknanya orang yang terkena beban syariat. Ya. Jadi mukallaf itu artinya apa? Mukallaf artinya orang yang sudah baligh dan berakal, yang telah terkena beban syariat. Syarat yang 4, mampu. Syarat 4 diwajibkannya berpuasa Ramadan atas seseorang adalah memiliki kemampuan. Ya. Yang tidak mampu, dia tidak terkena pembebanan syariat. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan ayat-ayat yang semak dari ini. Terkait dengan masalah ketidakmampuan seseorang yang menjadi udzur baginya untuk tidak berpuasa, perhatikan, terkait dengan ketidakmampuan seseorang yang menjadi udzur untuk tidak berpuasa, ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', menurut penelitian dan pengamatan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis ketidakmampuan yang bersifat tidak tetap karena sakit yang masih berkemungkinan sembuh. Ketidakmampuannya
bersifat tidak tetap. Karena apa? Karena sakit yang masih berkemungkinan sembuh. Ya. Nah, jenis ini mendapatkan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa selama udzur berlangsung dan berkewajiban menggantinya dengan qada puasa di luar Ramadan. Ya, masalah ini akan dibahas secara detail pada babnya nanti. Insyaallah. Yang kedua, ketidakmampuan yang bersifat tetap karena usia lanjut atau sakit yang tidak berkemungkinan sembuh. Usia lanjut yang dimaksud di sini, ya, perhatikan pada catatan kaki kami terangkan, ketuaan yang dimaksud adalah yang belum mengalami pikun. Ya, sehingga dia masih mukallaf yang tetap terkena beban syariat selama dia mampu. Ingat kembali syarat sebelumnya. Ya. Syarat mukallaf itu balig dan berakal. Ya, sehingga orang yang pikun bukan lagi mukallaf. Jadi ketuaan yang dimaksud di sini selama belum mengalami pikun. Adapun orang yang tua yang sudah pikun tidak mukallaf lagi. Ya, dia tidak terkena lagi beban syariat secara keseluruhan. Ya. Selain puasa, sholat dan yang lainnya. Ya. Tidak wajib lagi karena sudah pikun. Nah. Yang kedua, sakit yang tidak berkemungkinan sembuh. Apa maksudnya sakit yang tidak berkemungkinan sembuh? Ya, pada catatan kami, kami terangkan, yakni berdasarkan diagnosis pakar medis yang ahli di bidangnya dan terpercaya. Atau berdasarkan kebiasaan yang terjadi. Jadi, vonis bahwa penyakit yang diderita seorang itu tidak berkemungkinan sembuh, ya, berdasarkan apa yang pertama? Diagnosis pakar medis yang ahli di bidangnya dan terpercaya. Amanah. Memfonisnya demikian. Ini tidak ada harapan sembuh. Ya. Atau berdasarkan kebiasaan yang terjadi. Ada penyakit-penyakit tertentu menurut kebiasaan yang terjadi. Ya. Memang tidak diharapkan sembuh. Nah, berarti tergolong ketidakmampuan yang bersifat tetap. Nah, jenis ini bagaimana hukumnya? Jenis ini mendapat rukhsah. Mendapat keringanan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban menggantinya dengan membayar fidyah. Memberi makan fakir miskin. Ya. Jadi beda kan hukum golongan yang pertama dengan golongan yang kedua. Ya, golongan yang pertama yang ketidakmampuannya bersifat tidak tetap karena sakitnya masih berkemungkinan sembuh. Suatu saat sembuh biidznillah taala. Ya, ada rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa selama udurnya berlangsung kewajibannya. Setelah sembuh nanti di luar bulan Ramadan mengqadha menggantinya dengan qadha puasa. Adapun yang kedua, karena ketidakmampuannya bersifat tetap, ya, usia sudah lanjut, sudah tidak mampu berpuasa sama sekali atau tersiksa dengan puasa. Ya, jika dipaksakan bisa, tapi tersiksa. Menurut ya aturan syariat itu sudah dianggap tidak mampu. Ya, karena usianya yang lanjut. Tetapi belum sampai pada tingkat apa? Pikun. Ya, dia masih mukallaf. Ya. Tidak diharapkan lagi kembali muda kan? Jadi kewajibannya adalah bayar fidyah, pengganti puasa. Ya, begitu pula sakit yang tidak berkemungkinan sembuh, hukumnya sama. Barakallahu fikum. Syarat yang kelima, mukim. Syarat kelima diwajibkannya berpuasa Ramadan atas seseorang adalah bermukim, tinggal menetap. Ya. Berdasarkan ini, seseorang yang melakukan safar, perjalanan keluar daerah tempat tinggal di bulan Ramadan mendapat rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi kewajibannya adalah mengganti puasa yang ditinggalkannya itu selama safarnya dengan melakukan qadha puasa di luar Ramadan. Secara detail permasalahan ini akan dibahas nanti pada babnya.
Bismillah ta'ala. Syarat ke-6, tidak ada penghalang. Syarat ke-6 ini, ya, khusus bagi wanita, yaitu terbebas dari haid dan nifas yang menghalangi untuk berpuasa. Ya, wanita yang sedang haid atau nifas haram berpuasa dan tidak sah puasanya jika melakukannya. Ini menurut ijma', menurut kesepakatan alim ulama. Ya, ini juga akan dibahas secara detail pada babnya. Bi'idznillah ta'ala. Kita selesai dari pembahasan syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Ya, jika syarat-syarat itu seluruhnya terpenuhi, berarti seseorang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Berikut berbagai masalah terkait syarat-syarat wajib puasa. Ya, masalah pertama, hukum anak kecil yang berpuasa. Ya, masalah ini terkait dengan syarat baligh pada anak yang belum baligh. Ya, kita telah mengetahui anak yang belum baligh, bahwa anak yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Ya, karena syarat wajibnya harus baligh. Nah, berarti jika belum baligh, meskipun sudah mumayyiz, sudah genap berusia 7 tahun dan sudah faham khitab, pembicaraan, wairuddul jawab dan mampu menjawab, ya, dia belum terkena kewajiban berpuasa. Ya. Namun, ya, jumhur, mayoritas ulama menegaskan bahwa disyariatkan untuk memerintahkan anak-anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan, agar berpuasa. Tujuannya sebagai latihan bagi mereka supaya terbiasa berpuasa sejak kecil. Agar nanti ketika sudah baligh, sudah terkena kewajiban berpuasa, tidak kaget karena sudah terbiasa ketika mumayyiznya. Ya, dalilnya adalah hadis Ar-Rubai' binti Mu'awwidh radhiyallahu anha, muttafaq alaih, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan di pagi hari Asyura. Hari Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Di pagi hari Asyura ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke kampung-kampung kaum Anshar yang berada di sekitar kota Madinah. Ya, untuk memberi pengumuman. Apa pengumumannya? Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumah, wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa di pagi hari ini berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Tidak boleh membatalkan. Barang siapa di pagi hari ini berbuka, tidak berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan sisa harinya dengan puasa. Yani harus berniat saat datangnya pengumuman itu untuk berpuasa hari itu, puasa Asyura. Artinya, ya, ketika itu datang perintah dari Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang mewajibkan puasa Asyura, puasa 10 Muharram ketika itu. Jadi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, dulu yang diwajibkan adalah puasa Asyura 10 Muharram. Dengan perintah pada hadis ini dan hadis lain yang semakna dengan ini. Ya, namun hukum ini tidak berlanjut. Hukum kewajiban berpuasa Asyura 10 Muharram dihapus, diganti dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu puasa Asyura, puasa 10 Muharram hukumnya hanya sunnah, mustahab. Tidak wajib lagi. Ya. Kelanjutan hadis ini, kata Rubai' bin Mu'awwidh, فَكُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ سِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.
Setelah peristiwa itu, kami selalu melakukan puasa hari Asyura dan mengajak anak-anak kami yang masih kecil di antara mereka untuk berpuasa. Kami mengajak mereka pergi ke masjid, lalu kami membuat mainan dari kapas untuk mereka. Apabila salah seorang dari mereka menangis meminta makanan, kami memberi mainan itu kepadanya hingga tiba waktu berbuka. Jadi untuk mengatasi ya anak-anak yang menangis karena sudah kelaparan, ya disibukkan dengan apa? Dengan mainan sampai tiba waktu iftar. Ya. Diakali seperti itu oleh para sahabat. Nah, hadis ini muttafaq ala. Ini dalil bahwa anak-anak kecil yang sudah mumayyiz, yang belum baligh, sudah dibiasakan berpuasa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalil lain adalah atsar Umar radhiyallahu anhu. Ya, pada halaman 20. Atsar Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara muallaq, yakni tanpa sanad. Ya, dan dikeluarkan pula oleh Sa'id bin Mansur dan Al-Baghawi pada kitab Al-Ja'diyat secara mausul dengan sanad bersambung sampai ke Umar radhiyallahu anhu. Nah, pada atsar itu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang mabuk di bulan Ramadan karena minum khamar, minum arak. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ya, ini orang besar laki-laki mabuk karena minum khamar di bulan Ramadan pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu kepada orang itu, "Wailaka wasibyanu nasiyam." Celaka kamu. Ya, karena mabuk di bulan Ramadan. Celaka kamu. Wasibyanu nasiyam. Sementara anak-anak kita mau berpuasa. Ini orang besar mabuk-mabukan di bulan Ramadan sementara anak-anak kecil berpuasa. Ya, fadarabahu 80 sautan, dihukum oleh Umar radhiyallahu anhu selaku khalifah pemerintah, ya, yang menegakkan hukum. Fadarabahu 80 sautan, lalu Umar radhiyallahu anhu mencambuk orang itu sebanyak 80 kali, thumma sayyarahu ila Syam, kemudian dikeluarkan dari Madinah, dikirim, ya, disingkirkan ke negeri Syam. Nah, karena maksiatnya itu. Artinya anak-anak kecil di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu juga telah dilatih berpuasa. Ya. Nah, jika kita telah mendengar dua dalil ini, ya. Keterangan berikutnya, orang tua dan wali anak kecil berkewajiban. Ya. Jadi kewajiban untuk melatih, memerintahkan anak-anak agar berpuasa, kewajiban ini tertuju kepada orang tua dan wali. Ya, orang tua dan wali anak kecil berkewajiban memerintah anaknya agar berpuasa di bulan Ramadan sebagai ibadah yang bersifat sunnah, tidak wajib baginya. Jadi bagi anak kecil yang diperintahkan berpuasa, dilatih berpuasa, sifatnya sunnah bagi dia. Kenapa? Karena dia belum mukallaf. Dia belum terkena kewajiban puasa Ramadan. Jadi ketika dia dilatih berpuasa Ramadan, niatnya adalah sunnah, mustahab. Hukum puasanya adalah puasa, ya, yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Tujuannya untuk melatihnya berpuasa sejak kecil. Ya. Dengan hikmah yang telah disyaratkan tadi, ya. Hikmah syariat ini memulai dengan hukum sunnah bagi mereka, bagi anak-anak kecil itu, untuk berpuasa sebagai latihan. Sehingga nantinya terbiasa melakukannya saat menginjak usia baligh. Tetapi, terjadi perbedaan di antara ulama mengenai batas usia anak kecil yang disyariatkan. Batas usia anak kecil yang disyariatkan. Ya, ada beberapa pendapat dalam masalah ini, kami menukil pendapat yang terkuat. Ya, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, yang terkuat adalah pendapat yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa disunnahkan berpuasa bagi anak laki-laki atau perempuan yang usianya telah genap 7 tahun. Telah genap 7 tahun, telah mumayyiz dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi dua
Ya, dobitnya, kriterianya dua. Yang pertama, sudah mumayyiz, genap berusia 7 tahun, telah faham pembicaraan dan mampu menjawab, ini namanya mumayyiz. Yang kedua, secara fisik mampu berpuasa. Ya, harus terpenuhi dua ini. Ya. Diwajibkan atas para wali untuk memerintahkan berpuasa jika mereka mampu, ya, jika sudah mumayyiz dan memiliki kemampuan. Sebagaimana halnya wajib memerintahkan mereka untuk sholat jika sudah mumayyiz. Ya. Bahkan memukul mereka bila meninggalkan puasa saat mereka telah berusia 10 tahun, ya, dan fisik mampu, sebagaimana halnya memukul mereka ketika meninggalkan sholat. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Hadis yang hasan, ya, yang merupakan hujjah. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinina wa farriquhum bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Nah, jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wali, orang tua, untuk merintahkan anak-anak mereka melaksanakan sholat 5 waktu pada usia 7 tahun. Ya, mereka melaksanakan sholat 5 waktu itu pada usia ini, sifat sholatnya mereka adalah, hukumnya adalah sunnah bagi mereka. Bukan wajib. Nilainya sunnah. Nah. Begitu pula halnya. Pada usia ini juga diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Ya. Sebagaimana dilatih. Sudah mulai dilatih. Sholat 5 waktu. Juga sudah dilatih berpuasa Ramadan. Kelanjutan hadisnya, pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia 10 tahun. Pada usia 10 tahun, meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, ya, dipukul. Ya. Sebagai takdib, ya. Pelajaran, mendidik dia. Ya, pukulan ini tentunya bukan pukulan yang melukai, yang mematahkan tulang, bukan pula pukulan yang mencacati. Pukulan ini adalah sifatnya pukulan yang mendidik, ya, agar dia sadar bahwa tindakan dia tidak mau sholat, tidak mau berpuasa itu salah. Ya, tujuannya itu. Wa fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Juga sudah mulai dipisah, ya, di tempat tidur, ya, ketika berusia 10 tahun. Sudah mulai dilatih mengerti menjaga aurat, ya, mengerti menjaga aurat. Nah, kita sudah mendengar dalilnya. Kenapa dipatok, ya, bahwa yang mulai dilatih sholat, dilatih berpuasa adalah yang usianya 7 tahun, yang sudah mumayyiz. Adapun disyaratkan di samping ini juga jika fisiknya mampu, ya, sebagaimana diterangkan di sini, ya, karena puasa berat. Adapun sholat lima waktu persyaratan fisik mampu ini tidak perlu. Yang jelas kalau dia sudah berusia 7 tahun, sudah mumayyiz, perintahkan sholat lima waktu tanpa memperhitungkan fisiknya, ya, karena itu ringan, ya. Adapun puasa Ramadan itu, ini butuh fisik. Berpuasa menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ini butuh fisik. Jika fisik anak ini lemah, ya, tidak mungkin kan dipaksa. Kalau dipaksa menyiksa. Ya. Menyiksa anak itu bukan tujuan syariat. Syariat ini tidak bertujuan untuk menyiksa orang. Ya, tidak bertujuan untuk menyiksa orang sama sekali. Ya. Jadi kalau fisiknya lemah, ada sebagian anak yang seperti itu. Mungkin sudah 7 tahun atau 8 tahun, namun karena
memang fisiknya lemah, bawaan fisiknya memang lemah. Ya. Dia tersiksa kalau disuruh berpuasa, jangan, ya. Jika begitu jangan, jangan dipaksa. Karena itu namanya menyiksa dia. Justru itu tidak benar. Ya. Yang penting tidak bermudah-mudahan di sini. Tidak bermudah-mudahan. Ya. Benar-benar dipastikan kemampuan fisiknya. Ya. Jika fisiknya mampu, dilatih. Ya, meskipun mungkin ya dia menjelang maghrib di sore hari dia mulai menangis, ya, mulai merintih minta makan, ya. Disabarkan. Ya, disibukkan dengan apa pada hadis Ar-Rubai bintu Mu'awid tadi telah kita ambil faedah. Disibukkan dengan diberi permainan agar dia lupa dengan laparnya. Nah. Barakallahu fikum. Masalah kedua yang kami sebutkan di sini pada halaman 21, hukum berpuasa bagi seorang kafir yang baru masuk Islam, seorang anak yang baru baligh, dan seorang gila yang kembali sadar di siang hari Ramadan. Jika ada peristiwa, ya, ada orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Ya, ada anak yang baru baligh di siang hari bulan Ramadan. Dia belum baligh, ya, usianya belum genap 15 tahun. Baru 14 tahun berjalan menuju 15 misalnya. Ya. Belum ada tanda-tanda baligh yang lainnya yang telah kita pelajari. Anak ini tidur siang, asyik tidur, bangun tiba-tiba mimpi. Mimpi basah, bangun, ya, basah. Ya, pakaiannya. Keluar air maninya. Berarti apa? Baligh. Siang hari bulan Ramadan, apa yang dia lakukan? Nah, ini yang akan kita bahas. Orang gila kembali sadar di siang hari bulan Ramadan, dia sembuh. Ya. Bagaimana hukumnya golongan-golongan yang kita dengar ini? Jawabannya yang benar dalam hal ini adalah mereka berkewajiban untuk berpuasa saat itu juga. Jadi saat itu juga, orang kafir yang baru masuk Islam ini saat itu juga berniat berpuasa. Anak kecil yang baru balik saat itu juga berniat berpuasa. Orang gila yang kembali sadar saat itu juga berniat berpuasa. Ya, seperti halnya, jadi sama halnya dengan seorang mukallaf yang baru mengetahui masuknya bulan Ramadan saat itu. Ya, dia terlambat mendengar berita misalnya, pengumuman ya dari pemerintah bahwa hari ini telah masuk Ramadan. Dia mendengar pengumuman itu, berita itu di siang hari. Ya. Jadi sejak malamnya dia tidak berniat karena belum tahu, siang hari baru dapat berita. Ya, ini mungkin terjadi di daerah pelosok ya. Nah, daerah pelosok yang mungkin tidak ada ya jaringan sampai ke sana. Ya, tidak ada sinyal sampai ke sana, jadi ya sulit sampainya berita ke sana. Nah, ketika sampai berita kepadanya ya jam 10 misalnya atau jam 11 atau zuhur, dia mendengar berita, oh ternyata hari ini sudah tanggal 1 Ramadan, maka saat itu juga dia wajib berniat berpuasa Ramadan. Nah, dalil bahwa mereka wajib berpuasa saat itu juga adalah hadis Ar-Rubai binti Mu'awid yang telah lewat disebutkan tadi. Nabi Alaihissalam mengirim petugas mengumumkan kepada kaum muslimin di kampung-kampung Ansar pada tanggal berapa itu? 10 Muharram ketika itu Asyura, yang mewajibkan seluruh kaum muslimin hari itu untuk berpuasa. Yang memang sudah berniat berpuasa sejak malam harinya wajib ya menyempurnakan puasanya, tidak boleh dibatalkan. Yang sejak malam harinya tidak berniat berpuasa, ketika datang pengumuman itu wajib berniat berpuasa saat itu. Nah, ini yang menjadi dalil. Sudah kita dengar tadi bahwa ketika itu
dengan datangnya pengumuman itu, perintah itu, puasa Asyura 10 Muharram ketika itu diwajibkan. Dan sudah kita dengar hadisnya bahwa yang hari itu siang harinya tidak berniat sama sekali berpuasa, ketika datang berita tersebut yang memerintahkan wajibkan berpuasa, harus apa? Harus berpuasa. Dipetik hukum dari sini, ya. Jika seseorang terlambat mendengar berita masuknya Ramadan, dia mendengarnya di siang hari, saat itu juga dia wajib berniat berpuasa. Ya. Begitu pula halnya golongan-golongan yang telah kita dengar. Ya. Dia menjadi mukallaf, ya, di siang hari. Baru masuk Islam di siang hari, baru balik di siang hari. Ya, baru sembuh dari gilanya di siang hari. Saat itu wajib berniat berpuasa. Ya. Yang semakna dengan hadis Ar-Rubai binti Muawwidh, ya, yang semakna dengannya adalah hadis Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu, hadisnya muttafaq alaih, teks hadisnya dan maknanya telah kami sebutkan di sini, ya, maknanya sama dengan hadis Ar-Rubai binti Muawwidh tadi. Jadi berdasarkan dua hadis ini, yang benar adalah apa yang telah kita dengar. Saat itu juga wajib berniat berpuasa. Namun kami terangkan di sini ada silang pendapat di antara ulama, apakah mereka wajib mengganti puasa tersebut di luar Ramadan, wajib mengqadha di luar bulan Ramadan atau tidak. Ada yang berpendapat mereka wajib mengqadha di luar Ramadan. Ya, dengan alasan puasa yang mereka lakukan hari itu tidak sempurna, tidak utuh. Ya, karena tidak dimulai dengan niat semenjak malam harinya, sebelum terbit fajar. Tetapi yang terkuat menurut pendapat kami dalam masalah ini, pendapat yang mengatakan puasa mereka sah dan tidak wajib melakukan qada puasa hari itu. Ya, puasa mereka pada sisa hari itu dianggap sempurna dan sah. Ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini terdapat athar dari Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah dan athar dari sejumlah salaf rahimahumullah jami'an yang menyatakan demikian hukumnya bagi mukallaf yang baru mengetahui masuknya Ramadan di siang hari. Ya, wajib berpuasa saat itu juga, puasanya sah dan tidak ada kewajiban mengqadha. Ya, itu dianggap cukup. Ya. Barakallahu fikum. Masalah terakhir pada bab ini, masalah ketiga, hukum berpuasa bagi orang yang baru sembuh dari sakit, halaman 24. Hukum berpuasa bagi orang yang baru sembuh dari sakit, seorang musafir yang baru tiba di tempat tinggalnya, dan seorang yang haid atau nifas yang baru suci di siang hari Ramadan. Ya, apakah mereka berkewajiban untuk berpuasa ketika itu dan melakukan qadha puasa hari itu di luar Ramadan? Jadi, dia sakit. Ya, karena sakit, dia tidak berpuasa. Dia musafir. Karena musafir, dia tidak berpuasa. Ya, karena dia haid atau nifas, dia tidak berpuasa. Ya. Yang sakit ini tadi, di siang harinya, sembuh. Ya. Sembuh misalnya jam 1 siang. Ya, bagaimana dengan sisa harinya setelah sembuh ini? Karena dia sudah sembuh, tidak sakit lagi. Apakah wajib menahan atau tetap seperti hukum sebelumnya? Karena memang dia sudah tidak berpuasa dari awal. Ya, tetap boleh makan dan minum. Musafir ini tadi karena safar dia tidak berpuasa, tiba di tempat tinggalnya siang hari, tiba jam 2 misalnya, jam 2 siang. Dia sudah mukim, sudah di rumahnya. Apakah dia harus menahan karena sudah mukim atau tetap hukumnya seperti semula? Karena memang dari awal dia ya punya udzur untuk tidak berpuasa, setelah dia mukim tetap boleh baginya makan dan minum.
Wanita yang haid atau nifas ini tadi tidak berpuasa, ternyata suci di siang harinya. Setelah suci, bagaimana? Apakah dia harus menahan? Atau tetap boleh baginya makan dan minum? Karena dari awal dia sudah ya punya udzur. Ya. Ini diperselisihkan oleh ulama, ada dua pendapat. Telah kami nukil dalam buku ini. Ya. Wallahu a'lam. Yang kami pilih dalam hal ini, wal ilmu indallah, adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, yaitu pendapat yang pertama, tidak diwajibkan atas mereka berpuasa pada sisa hari itu dan diwajibkan melakukan qada puasa hari itu di luar Ramadan. Jadi, setelah sembuh tetap boleh makan dan minum. Tidak wajib menahan, tidak wajib berpuasa. Setelah mukim ya di siang harinya itu tetap boleh makan dan minum. Setelah suci dari haid atau nifas di siang harinya itu tetap boleh makan dan minum. Ya, tidak diharuskan berpuasa. Kewajibannya adalah mengqadha. Ya, kewajibannya adalah mengqadha di luar bulan Ramadan sebagai penggantinya. Alasannya ya karena pada hakikatnya tidak diharamkan atas mereka apa yang diharamkan atas orang-orang yang berpuasa pada hari itu. Ya, sejak awal harinya mereka memang telah diperbolehkan untuk berbuka secara lahir dan batin. Ya. Adapun keharusan untuk berpuasa pada sisa hari itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Karena juga tidak akan dinilai sebagai puasa yang sah untuk puasa hari itu. Nah, karena tetap harus diqadha, jadi tidak ada gunanya diperintahkan untuk menahan. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, yang jelas dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ya. Bagaimana? Panitia baiknya lanjut apa istirahat? Anda tergantung. Anda mengikuti. Sampai 11:30. Baik. Barakallahu fikum. Bab ketiga. Ketentuan memasuki Ramadan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, bi ru'yati hilalihi au ikmali sya'bana 30 yawman. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru. Bisa juga dibaca faqdiru, ada dua qiraah, faqduru faqdiru lahu, muttafaqun 'alaih. Wa fi lafdin faqduru faqdiru lahu 30, wa fi lafdin fa akmilu 'iddata sya'bana 30, rawahu al-Bukhari. Wa yusamu bi ru'yati 'adlin li hilalihi wa la yuqbalu fi baqiyati ash-shuhuri illa 'adlan. Berpuasa Ramadan wajib dilaksanakan dengan berdasar pada salah satu dari dua hal. Yang pertama, adanya ru'yah hilal Ramadan, melihat tanda awal bulan Ramadan. Atau dengan penyempurnaan Sya'ban menjadi 30 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maknanya berpuasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan dan berbukalah kalian mengakhir Ramadan ketika melihat hilal Syawal. Namun jika hilal tertutup, tidak jelas atas kalian, tentukanlah untuknya. Muttafaq alaih. Pada lafaz lain disebutkan, tentukanlah untuknya 30 hari. Pada lafaz lain lagi disebutkan, sempurnakanlah jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Riwayat Al-Bukhari. Ya. Keterangan perincian takhrij hadis-hadis ini bisa dilihat pada catatan kaki ya, dan keterangan tentang makna faqduru lahu, faqdiru lahu, yang artinya tentukanlah untuknya ya, pada riwayat yang kedua dan ketiga terdapat penjelasan makna tentukanlah untuknya di sini, yakni jika hilal tidak terlihat karena ya tertutup oleh awan atau semisalnya, mendung,
Ya, atau misalnya kewajiban kaum muslimin adalah menentukan untuknya, maksudnya adalah menentukan untuknya 30 hari, digenapkan 30 hari, diterangkan pada riwayat yang kedua dan ketiga. Nah, pelaksanaan puasa Ramadan bisa dengan dasar persaksian ru'ya hilal dari seorang yang adil. Makna adil akan diterangkan nanti adalah istiqomah. Orang yang istiqomah. Ya. Yang terbebas dari sebab-sebab kefasikan. Sedangkan untuk bulan-bulan lainnya tidak diterima persaksian ru'ya hilalnya selain dari dua orang yang adil. Nah, pembahasan pertama, keterangan matan yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, ru'ya hilal Ramadan. Yang dimaksud dengan hilal adalah rembulan di fase awal yang menandai masuknya bulan Ramadan atau bulan lainnya. Itu yang dimaksud dengan hilal. Rembulan di fase awal yang menandai masuknya bulan Ramadan atau bulan lainnya. Ya, jika hilal itu muncul, terlihat, berarti sudah awal bulan. Ya. Berarti tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 bulan lainnya. Nah, sebab utama, faktor utama kewajiban berpuasa Ramadan adalah adanya ru'yah hilal Ramadan. Ru'yah hilal Ramadan, ru'yah artinya melihat tanda awal. Yani ru'yah hilal, melihat tanda awal bulan Ramadan. Melihat hilal Ramadan. Ya. Yaitu, ru'yah hilal tersebut berlangsungnya kapan? Berlangsungnya di petang hari. Setelah berakhirnya hari ke-29 Sya'ban. Petang hari setelah berakhirnya hari ke-29 Sya'ban. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Sekarang. Besok 27. Hari Senin 28. Hah? Enggak. 27 sekarang. Nah. Besok 28. Hari Senin 29. Iya. Hari Senin 29. Berarti ya, petang hari, ya, hari Senin, ya, di waktu maghrib itu akan dilakukan apa? Ru'yah hilal. Ya, jika terlihat, ya, jika ada yang bersaksi melihatnya, satu orang yang adil, yang istiqomah agamanya, berarti ya, diterima persaksiannya oleh pemerintah ya. Kemudian pemerintah menetapkan, berarti sudah dimulai Ramadan hari Selasa. Ya, seperti itu. Nah, ini kewajiban kaum muslimin. Pemerintah bersama kaum muslimin. Ya. Bagaimana dengan hisab? Ya, ditegaskan di sini, dengan demikian tidak wajib berpuasa Ramadan berdasarkan hisab, perhitungan ilmu falak atau perbintangan. Meskipun para ahli pakar ilmu falak, ilmu perbintangan menentukan masuknya Ramadan dengan perhitungan mereka yang menurut mereka ini perhitungan yang jitu, perhitungan yang tepat, ya, tetap tidak bisa dijadikan patokan jika hilal Ramadan tidak terlihat. Ya, meskipun menurut perhitungan ilmu hisab hari Selasa sudah tanggal 1 Ramadan, tetapi ternyata tidak ada yang menyaksikan hilal Ramadan di petang harinya di hari Senin, ya, masuknya Ramadan tidak bisa ditetapkan berdasarkan perhitungan tersebut. Ya. Oleh karena itu, kami menyebutkan masalah. Pertama di sini,
membahas tentang hukum ilmu hisab. Hukum ilmu hisab dalam menentukan ya masuknya Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Ya. Syariat telah mengaitkan perkara ini dengan hal yang bisa ditangkap oleh panca indera dan mudah diamalkan oleh orang kebanyakan. Ya. Oleh karena itu, syariat puasa diawali dengan rukyah hilal yang bisa dilakukan oleh keumuman orang. Ya. Yang dibutuhkan adalah mata, penglihatan. Yang penting penglihatannya kuat, bagus. Ya. Adapun ilmu hisab, ilmu falak, perbintangan adalah hal yang rumit dan sulit. Hanya dikuasai oleh sejumlah kecil orang. Ya, hanya sebagian kecil orang yang menguasai ilmu ini. Ya. Alim ulama, para ulama menyatakan tidak boleh berpuasa Ramadan semata-mata berdasarkan hisab. Ya, seperti telah ditegaskan sebelumnya. Ya. Dan kami nukil di sini keterangan imam-imam Islam yang menerangkan ya bid'ahnya ya penetapan masuknya Ramadan dan mengakhir Ramadan berdasarkan ilmu hisab, yaitu fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kedua fatwa Al-Lajna Daimah yang diketuai oleh Imam Ibnu Baz, yang ketiga adalah fatwa Al-Imam Syekh Al-Uthaymin rahimahumullahu jami'an. Ya. Keterangan selengkapnya ya bisa disimak dalam buku ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kesimpulannya diterangkan oleh mereka bahwa penetapan masuknya Ramadan, akhir Ramadan, yakni masuknya Idul Fitri ya dengan ru'yah hilal ini seakan-akan merupakan ijma', sepakatan ulama. Ya. Jika ada yang menyelisihi ini ya, menyandarkan penetapan itu berdasarkan ilmu hisab, pendapat itu syad, artinya ganjil, nyeleneh, menyelisihi ya, sesuatu yang sudah seakan-akan kesepakatan ulama sejak dahulu kala bahwa harus berdasarkan ru'yah. Dan pendapat yang nyeleneh, yang syad, yang ganjil seperti itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Nah, dan akan datang penyebutan hadis nanti, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW, mereka berupaya melihat hilal. Ya, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sendiri di tengah-tengah orang banyak, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sendiri yang melihat hilal, kemudian bersaksi di hadapan Rasulullah SAW selaku pemerintah bahwa dirinya telah melihat hilal. Rasulullah SAW menetapkan, menerima persaksian itu dan menetapkan maksudnya Ramadan berdasarkan ru'yah itu. Kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa penetapan masuknya Ramadan dan mengakhir Ramadan adalah tugas dan wewenang pemerintah. Ya. Yang melihat hilal silakan bersaksi. Bersaksi di hadapan pemerintah. Ya, petugas yang khusus diamanahi, ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi masalah ini. Jika diterima persaksiannya, ya, pemerintah akan menetapkan. Jika tidak diterima persaksiannya, ya, bersabar. Karena keputusan di tangan pemerintah. Ini tugas dan wewenangnya pemerintah. Tidak boleh diambil alih oleh perorangan maupun golongan tertentu. Ya. Itu tidak benar. Ya. Diambil alih oleh
orang tertentu atau golongan tertentu hendak mengambil alih yang sesuatu yang wewenangnya pemerintah. Dia yang ingin memutuskan, padahal dia bukan pemerintah. Ya, ini pelanggaran. Ya, jadi alhamdulillah di negeri kita, pemerintah kita, ya jazakumullahu khairan, mereka menetapkan masuknya Ramadan atau keluarnya Ramadan berdasarkan persaksian ru'yah hilal. Ya. Dan mereka punya hak untuk berijtihad dalam masalah ini. Mereka punya hak untuk berijtihad dalam masalah ini, menerima atau menolak persaksian. Nah, yang jelas tanggung jawabnya kembali kepada mereka. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai rakyat adalah mengikuti keputusan pemerintah. Ya, berpuasa, mengawali dan mengakhiri bersama dengan pemerintah kita. Barakallahu fikum. Masalah kedua yang kami sebutkan di halaman 30, penggunaan teropong ketika ru'yah hilal. Ya. Ru'yah hilal boleh dilakukan dengan mata telanjang dan dengan teropong, teleskop boleh. Ya, bisa dengan mata telanjang bagi yang tidak punya alat, bisa juga dengan bantuan teropong. Dalilnya adalah keumuman makna hadis-hadis sebelumnya, itu hadis Ibnu Umar. Ya, yang telah disebutkan pada matan. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru. Jika kalian melihat hilal Ramadan, berpuasalah. Jika kalian melihat hilal Syawal, berbukalah mengakhiri Ramadan. Ya, melihat, makna melihat di sini umum mencakup melihat dengan mata telanjang maupun melihat dengan bantuan teleskop. Iya, ini telah difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Da'imah diketahui Ibnu Baz. Masalah ketiga, ru'yah hilal yang diperhitungkan dan lama berlangsungnya. Ru'yah hilal yang diperhitungkan adalah yang berlangsung, ru'yah hilal yang berlangsung setelah terbenamnya matahari, yaitu permulaan malam. Sebab malam hari adalah waktu untuk rembulan. Jika hilal rembulan di fase pertama memang bisa terlihat setelah matahari terbenam, hukum bisa ditetapkan. Adapun hilal yang terlihat di siang hari tidak diperhitungkan, sebab siang hari bukan waktu untuk rembulan, melainkan waktu untuk matahari. Terkadang terlihat di siang hari. Ya. Dan anak pribadi pernah melihatnya. Nah, di sekian tahun yang silam, di siang hari terlihat. Nah, jika hilal rembulan terlihat di siang hari, apakah itu dianggap ru'yah hilal yang diperhitungkan? Jawabannya tidak. Terlihatnya hilal di siang hari tidak menunjukkan bahwa itu ya hilal malam sebelumnya, tidak pula menunjukkan bahwa itu hilal malam setelahnya. Yang diperhitungkan kalau dilihat setelah terbenam matahari. Ya, setelah terbenam matahari di waktu maghrib terlihat, itu yang diperhitungkan. Ya. Karena waktu untuk rembulan itu malam hari. Jadi terlihat ketika di malam hari, yaitu ketika terbenam matahari, setelah terbenam matahari di permulaan malam. Nah, masalah terlihatnya hilal di siang hari, sebenarnya ini telah diperdebatkan oleh ulama sejak dahulu kala. Ya, ada yang mengatakan jika terlihat di siang hari, ya, berarti itu hilal malam sebelumnya. Berarti sebenarnya hari itu sudah tanggal 1. Ya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, jika terlihat di siang hari, itu berarti hilal untuk malam berikutnya, berarti besok tanggal 1. Nah, tetapi kedua pendapat ini tidak ada dalilnya. Ya. Keterangan lengkapnya bisa disimak dalam buku ini. Nah. Jadi seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, meskipun terlihat di siang hari, namun ketika terbenam matahari, jadi sebelum terbenam matahari hilang. Nah, sebelum terbenam matahari hilang. Dan ketika setelah terbenam matahari dilihat, ternyata tidak terlihat lagi, berarti tidak dianggap. Tidak dianggap yang terlihat tadi sebelum maghrib itu tidak dianggap. Nah, di sini diberikan contoh oleh beliau, lihat halaman 32.
beliau memberi contoh sebagai berikut. Misalkan hilal terlihat setengah jam sebelum terbenam matahari. Jadi setengah jam sebelum terbenam matahari, hilal terlihat. Lalu hilal itu hilang seperempat jam sebelum terbenam matahari. Jadi ketika tersisa berapa? Tersisa seperempat jam dari terbenam matahari, dari maghrib, hilang. Ya. Kemudian setelah terbenam matahari, sudah tidak terlihat lagi. Ya, berarti hilal itu sama sekali bukan hilal untuk malam nanti. Sebab hilal itu telah hilang sebelum terbenam matahari. Ya, karena diperhitungkan adalah ketika terlihat setelah terbenam matahari yang merupakan permulaan malam. Ya, adapun mengenai lama waktu terlihatnya hilal, ya, hal itu tidak diperhitungkan dalam hal menilai sahnya ru'yah. Tidak ada dalil-dalil sahih yang membatasi. Jadi intinya jika hilal terlihat tanpa ada batasan waktu, meskipun hanya sekejap, hanya sebentar terlihat, ada yang melihatnya, ya, itu sudah cukup. Ya, ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz dan disepakati oleh Hay'ah Kibaril Ulama, Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Ya, kita selesai dari pembahasan ru'yah hilal. Ya, tersisa pembahasan penyempurnaan Sya'ban 30 hari dan ya, berita ru'yah hilal dari orang yang adil dan pembahasan-pembahasan berikutnya, ya, yang penting kita ketahui yang disebutkan pada syarah bab ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, biiznillah ta'ala. Barakallahu fiikum.